Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu kita dalam satu perkongsian yang berkaitan. Kalau sebelum kita belajar doa kunut, sekarang ni kita berkongsi dengan kunut azilah dan kepentingan. Apa itu kunut azilah dan kepentingan dalam kehidupan kita dalam menghadapi berbagai dugaan dan cabaran dalam kehidupan, khususnya dalam menangani masalah gejala COVID-19. Okay, yang pertama kita lihat apakah yang dimaksud dengan kunut azilah. Kunut azilah ialah dari segi bahasa suatu keadaan yang gawat, mencemaskan dan terdesak. Okey, dari segi istilah, musibah besar yang menimpa umat Islam seperti diserang musuh, kemarau, pandemik, wabak penyakit atau bahaya yang besar menimpa umat Islam. Okey, sejarah bacaan kunut azilah yang mana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah kabilah Ra'lan Zakwan, Usayyah dan Layhan yang minta bantuan Rasulullah menjadikan beberapa orang lelaki untuk memerangi musuh mereka. Apabila Rasulullah hantar 70 orang lelaki dari Ansar yang dikenali sebagai Al-Qura, penghafal Al-Quran, maka mereka ni membantu mengumpulkan kayu api siang dan bernajat pada Allah waktu malam. Jika mana mereka ni, golongan Ansar, sedang berada di lembah Ma'unah, mereka dibunuh dan dikhianati. Apabila berita sampai Rasulullah SAW membaca doa kunut azilah selama sebulan dalam solat subuh, mendoakan kecelakaan ke atas puak Arab, Ra'lan dan Zakwan, Usayyah dan Layhan. Maksudnya dia mengkhianatilah. Rasulullah hantar para sahabat orang daripada menghafal Al-Quran, tapi apa yang dia buat? Dia bunuh mereka. Dan riwayat ini telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ra'lan Zakwan yang kita baca ini, Layhan, istabadu Rasulullah SAW aduwin. Jadi fa'amaddahum bi sab'ina min al-ansar. Jadi Allah Nabi menjadikan mereka 70 daripada golongan Ansar, tapi yang dikenali sebagai musammihimul qura, maksudnya daripada penghafal Al-Quran. Tapi apa yang berlaku? Mereka dijadikan sebagai penghak kayu waktu siang dan malam beribadah. Apabila sampai ke bait rumah Unah, dia orang bunuh. Jadi Rasulullah faqananta apa tu syahran, mendoakan ke doa laknat kepada kaum yang telah mengkhianatinya. Okey, kabilah yang Rasulullah hantar ni untuk dia orang ajar Islam, tapi apa yang berlaku? Mereka telah dibuang. Ini riwayat daripada Ahmad dan Abu Daud dah. Bani Rasulullah telah baca doa kunut selama sebulan berturut-turut dalam solat Zuhur dan Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh di penghujung setiap solat. Apabila Rasulullah menyebut Sami Allahu liman hamidah pada rakaat akhir, lalu baginda berdoa ke atas kabilah-kabilah Bani Sulaim dan orang yang di belakang Nabi mengaminkannya. Yang mana kabilah-kabilah ni kemudian Rasulullah hantar qura untuk ajak Islam, tapi mereka telah dibunuh. Okey. Apa itu kunut azilah? Ni lah, di tengah wabak. Dan kunut azilah juga boleh dibaca selama sebulan berturut-turut pada sebelum rakaat terakhir untuk mengatasi masalah wabak COVID-19 dan sebagainya lah. Ni ada lagi dalam riwayat Bukhari pada hadis nombor 6393. Nabi Rasulullah SAW iza kana qala sami Allahu liman hamidah fi raka'atil akhirah min salatil isya fa qala antallahu Allahumma anjil ayyash min rabi'. Maksudnya apabila sampai di rakaat akhir Rasulullah solat isyak, dia doa kunutlah. Berkaitan dengan apa? Kita tengok dia akan baca, ya Allah selamatkan Ayyash bin Rabi'ah, ya Allah selamatkan Al-Walid bin Khalid, ya Allah selamatkan Salamah bin Hisham, ya Allah selamatkan orang yang lemah daripada orang dari kalangan orang yang beriman, dan keraskanlah azabmu ke atas mundar, yakni Allah jadikan azabmu ke atas mereka dalam bentuk kemarau yang panjang seperti mana musim kemarau pada zaman Nabi Yusuf. Okey, kita lihat lagi apakah justifikasi ataupun kepentingan ataupun tujuan kita membaca kunut azilah. Yang pertama, mendoakan umat Islam yang ditimpa kesusahan. Yang kedua, memohon bantuan dan pertolongan Allah. Yang ketiga, mendoakan keselamatan dan kemenangan umat Islam. Yang keempat, melemahkan kekuatan musuh. Yang pertama, doa, dua, pohon bantuan. Yang ketiga, doa keselamatan. Yang keempat, melemahkan kekuatanmu musuh. Kita lihat hukum kunut azilah, ulama Hanafi, Syafi'i, Hambali, yang mana dia disyariatkan, disarankan untuk baca kunut
Jadi kebah ke musibah. Jumat malam sepakat tidak wajib baca kunut azilah. Dan dia tidak meninggalkannya, tidak membatalkan solat. Okey, kita lihat cara dan waktu bacaan kunut azilah, yang mana dibaca setelah rukuk sewaktu iktidal pada rakaat terakhir solat fardu atau solat witir. Tangan diangkat ketika membacanya, tidak perlu diusap muka setelah selesai membacanya. Baca secara pelan waktu zuhur, asar, manakala dia baca kuat kepada subuh, maghrib dan juga isyak. Okey. So bagaimana? Yang pertama, baca dalam solat-solat fardu saja, sama ada solat berjemaah sendirian. Jika dilakukan berjemaah, imam bacanya secara kuat dan makmum aminkannya. Jika seorangan, baca perlahannya lah. Iktidal, bangun, betul, baca. Tidak perlu melakukan sujud sahwi jika tertinggal doa kunut nazilah. Sunat angkat tangan bila baca. Okey, tengok eh. Gambar dia, rukuk, iktidal, baca doa lah. Okey, kita lihat antara koleksi-koleksi doa kunut nazilah. Allahumma a'idzal Islam wal muslimin wa adhillal mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alaihim ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan warfa' anhumul qahta wal bala' wal harb wal i'tida'. Allahumma la tumakkin al a'da' minna wala fina wala tusallithum 'alaina bizunubina. Allahumma kina aswa ولا تجعل محلا للبلوى اللهم اكشف ان البلاء اللهم اكشف ان البلاء ما لا يكشفه غيرك. عندي دعاء pertama. Yang kedua, Allahumma hadini fi man hadai wa afini macam biasa. Allahumma irfa an al-ghal ala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wal suyuf مختلفة والشدائد من مهن ما زار منها وما وطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Seterusnya doa kunut, semua kita baca last sekali. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai wa la fa innahu la yazil man walait wa la ya'zu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait wa astaghfiruka wa atubu ilai. Allahumma inna na'udzu bika min duhd Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa darukis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da' Allahumma inna na'udzubika min Allahumma inna na'udzubika min zawalin ni'amati wa tahawul afiyatik fujatil nikmatik wa jamisuhatika. Allahumma fa'anna bala wal waba wal zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina khasa sa'iral buldanin amma. Allahumma qtubis salam wal afiyah lana wali jami'un buldanin amma ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril mustada'afin fi kulli makan ya arhamar rahimin. Okay, itu adalah antara koleksi lah, dia tak ada doa unsur. Dia pun sama antara doanya, ada saya baca yang sama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill al mu'tadin adh-dhalimin wa dammir a'da'ika a'da'ad-din wansur 'alaihim ya arhamar rahimin. Ini lagi yang popular ni adalah Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddib shamlahum wa farrij jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim qalban min kilabik ya qahhar ya jabba ya muntakim ya Allah ya Allah Allah ya munzil al-kitab wa ya mujriha as-sahab wa ya hazim al-ahzab inzimun fansurna 'alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher-leher musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka, pecahkan pakatan mereka, leburkan pendirian mereka, musnahkan langkah mereka, cengkamkan anjing-anjingmu ke atas mereka. Ya Allah yang maha memaksa, ya Allah yang maha perkasa, ya Allah yang maha membala,
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka, kalahkan mereka, menangkanlah kami ke atas mereka. Ini adalah dalam bentuk lagu, lagi mudahlah. Mungkin suara saya tak sesuai melodi dia yang sebagainya. So, boleh tengoklah dekat dalam YouTube. Okay, yang ni ada lagi. Polisi Duk Kunut Nazila, boleh tengok. Boleh kongsikan lah. Seterusnya ada lagi panjang, bergantung kepada kalau kat Mekah dibaca memang panjang lah, sampai menangis sebagainya. Okay, seterusnya koleksinya ni. Allahumma izzat, dia paling pendek lah. Allahumma izzat lisan wal muslimi wa zillal mu'tadin al-zalim wa dammir a'da adaka a'da aka a'da ad-din wansur wansurna alaihim ya rabbal alamin. Okay, itu dia. Ini dia kunut nazilah aku. Ni terjemahan secara sebiji-sebiji lah. Okey, kesimpulannya bacalah doa kunut nazilah ketika umat Islam timbul musibah contohnya berlaku dekat Palestin dan sebagainya. So memang patutlah diperangi, dikianji adalah diharuskan. Sebagai contoh pada hari ini kita lihat di mana Gaza dan Syria dilanda peperangan dan juga kita berhadapan dengan COVID-19. So memang lagilah kita kena baca untuk membantu kita mengenangi masalah. Sekian, terima kasih.